Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Jumpa lagi di mata kuliah ilmu interaksi manusia dan komputer atau IMK di pertemuan kelima ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Pertemuan kelima ini membahas tentang apa? Oke, share screen ya. Pertemuan kelima ini membahas tentang desain antarmuka atau interface ya. Di sini dasar desain antarmuka merefleksikan model mental user di mana merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real dengan pengalaman di dunia software lainnya dan pengguna komputer secara umumnya. Explicit dan implicit action-nya adalah explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk dan untuk manipulasi suatu objek. Implicit action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk manipulasi objek. Biasanya ini di apa namanya? VR ya, VR virtual reality ya. Dasar desain antarmuka yang pertama adalah direction manipulation, di mana user mendapatkan dampak secara segera setelah melakukan suatu aksi. Yang kedua, user control mengizinkan user mengontrol dan menginisiasi aksi. Selanjutnya dalamnya feedback dan communication selalu memberitahu bahwa user yang terjadi dari suatu aksi. Jadi apa yang akan diaksikan itu harus diinformasikan kepada user atau feedback, Pak ya. Persistensi adalah suatu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain, konsisten. Jadi kalau misalnya biasa pakai PHP, menggunakan yang lain dari Weaver itu bisa. Habis itu namanya WSIWG, what you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu akan yang kamu dapatkan. Jadi apa yang kalian lihat antara layar dengan output itu sama. Ya, selanjutnya dalam aesthetic integrity, informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Interface design meliputi antarmuka program internal dan eksternal serta desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan informasi yang diperoleh dari model analisis. Desain software yang baik yang pertama adalahnya high performance, di mana software yang dibuat harus mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Jadi ketika multi user, software-nya itu tetap stabil, nggak nge-lag lah ya. Mudah digunakan, software yang dibuat mempunyai sifat easy to use, maksudnya mudah digunakan, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga, penampilan yang baik ya, jadi harus buat kesan yang baik atau software mempunyai antarmuka yang baik, jadi enak dilihatnya. Reliability, keandalan sejauh mana software dapat diharapkan untuk melakukan fungsi sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Mampu beradaptasi sejauh mana software ini mampu membuat adaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi. Interoperability, software yang dibuat harusnya mempunyai interaksi dengan aplikasi yang lain. Biasanya dapat dilihat dengan adanya fasilitas atau ekspor atau import dari suatu aplikasi yang lainnya. Mobility, software yang dibuat dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Jadi ketika OS-nya pengen ganti, contohnya ke Windows 7, Windows 10, Windows 11, itu nggak ada namanya perubahan sama sekali. Mengambil keputusan dalam desain aplikasi semakin besar dan menjadikan semakin proses menjadi lambat biasanya. User interface pada aplikasi semakin kompleks.
waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Dokumentasi aplikasi dokumen hub menjadi lebih yang lebih melebar. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Namanya time buat memvalidation. Yang pertama, desain layout model 3 model aplikasi. Bersihkan pertama dokumen. Ini aplikasi yang menghasilkan sebuah dokumen. Contohnya ada Word, Excel, OpenOffice, CorelDRAW, dan Photoshop. Berbasis non-aplikasi adalah aplikasi yang sifatnya tidak menghasilkan, teman-teman. Dokumen yang bisa diubah dan dirubah kembali. Contohnya ada Microsoft Outlook, MySQL, MyUB, dan lain-lain. Utilitas. Nah, ini sifatnya untuk menunjang kinerja. Cenderung untuk menekan pula style di samping fitur aplikasi. Contohnya aplikasi mendengarkan musik, ada WinAmp, Media Player, Power DVD, atau antivirus, ada Canva Sky, Norton, atau Vizcure. Ini kan yang namanya aplikasi antivirus, makin lama makin ada perkembangan versinya ya. Ini contoh dari layanan dokumen, ini ada header, ada menu bar, toolbar, pen, lembar kerja. Ini contohnya di Microsoft Word. Di Microsoft juga sama seperti itu, ada lembar kerjanya, ada toolsnya, ada edge-nya, dan lain-lain. Layout utilitas ini cenderung untuk aplikasi menekankan pula pada samping fitur, jadi kecanggihan. Power DVD, contohnya Cyberlink. Cara pendekatannya ada dua. Pendekatannya pertama namanya user-centered design approach. Pendekatan perancangan berbasiskan pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep user menjadikan pusat proses pengembangan sistem di mana konteks dan lingkungan kerjanya dapat dari pengalaman pengguna. Yang kedua, user design approach. Pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user, di mana programmer berusaha untuk membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalaman dari programmer tersebut. Setelah itu diberikan ke user. Urutan perancangan, ada pemilihan ragam dialog, ada perancangan struktur, perancangan format, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data, itu dari bagian dari user perancangan. Yang B, perancangan dari tampilan teks, namanya urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Perancangan tampil berbasis grafis terdapat 5 faktor. Yang pertama, ilusi pada objek, urutan visual, struktur internal, kosakata grafis, dan kesesuaian dengan media. Selanjutnya namanya waktu tanggap, teman-teman. Yang selanjutnya penanganan kesalahan. Ada 2 penanganan kesalahan. Yang pertama kesalahan compiler time error. Yang kedua run time error atau fatal error. Ini adalah penanganan kesalahan yang ada. Komponen antar muka atau grafis adanya bentuknya tampilan antar muka yang dipakai pada paket-paket atau program aplikasi di mana pada pekerja pada not teks ada komponen dalam grafis, ada tombol tekan, fill, tombol area, spin box, text box, tombol radio, list box, combo box, dan label box. Tombol tekan digunakan untuk mengaktifasi apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse. Jenis tombol dinamakan tombol tekan, button, karena ketika kita menekan klik akan terlihat seolah-olah kita masuk ke dalam layar monitor. Ini contohnya, button OK dan button cancel. Text file, yaitu berupa kolom isian atau baris yang digunakan untuk memasukkan data. Ada namanya terminal, chart white, max chart, type. Jenis-jenis komponen pada text area, atribut placeholder, atribut autofocus, atribut main lens, atribut goals, throw, atribut redundantly dan disable, atribut ID and plus. Komponen antar muka atau speedbox, komponen antar muka yang digunakan untuk mengatur nilai pengubah
contohnya pada spacebox di jam ya. Checkbox nih, checks ya, column checks. Button radio biasanya buat apa namanya, button pemilihan dalam bullet. List box pilihan di mana kita ketika kita pilih banyak list yang ada. Checkbox punya fungsi sama dengan list box, perbedaannya pada combo box ini tidak terlihat sebagai pengguna menekan tombol, jadi klik-klik aja. Pada combo box pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar yang ketika tidak ada bisa diketik manual. Peranti bantu sederhana atau namanya lembah kerja tampilan LKT disajikan dalam 4 bagian, nomor lembah kerja, bagian navigasi, bagian tampilan tampilan dan bagian keterangan. Oke, untuk lembah kerjanya ya. Di sini ada keterangannya apa, navigasinya apa, habis itu ada pengisiannya apa. Jaringan sematik atau tampilan dipakai untuk masalah program. Pada jaringan ini sematik tampilan terdiri dari dua komponen. Nomor tampilan biasanya diberi notasi dengan lingkaran dan transisi yang menyebabkan perpindahan-perpindahan tampilan yang lainnya biasanya diberi notasi dengan tanda panah. Ini contohnya. Jaringan sematik buat perjalanan terpendek atau perjalanan terpanjang yang ada. Latihan. Latihannya silakan dikerjakan pertemuan 5, ada 5 soal, pilih yang ada, dikerjakan di Word atau di MS Notepad. Setelah itu diupload di Google Drive yang nanti saya akan kirimkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Nanti coba lihat videonya. Videonya nanti silakan dilihat di upload di YouTube saya. Selamat mengerjakan tugasnya sampai paling lambat jam 9:30. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.